menunya komplit ya. Ini Sat Finder combo. Jadi bisa untuk parabola, bisa untuk TV kabel dan untuk T2. Jadi kalau lihat video-video kami gitu ya, kita menggunakan alat kecil gitu ya. Nah, ini nasibnya sekarang gini nih. Ya, karena kemarin meleduk ya. Di deskripsi ya linknya ya. Jadi ini bisa untuk S2, ini yang sekarang ini logonya parabola ini ya. Jadi logonya parabola, maaf logonya satelit. Kalau yang untuk T2 logonya pemancar ya. Kalau untuk DVB-C logonya ini ya kabel, konektor kabel. Jadi mungkin rekan-rekan teknisi ya, ya paham banget masalah beginiannya. Jadi ini memang alat yang umumnya dipakai teknisi ya, tapi kalau pemirsa ada yang mau pakai silahkan gitu ya. Mungkin karena permintaan sekarang DVB-T itu banyak, mungkin tetangga-tetangganya kepengen masang gitu ya. Ya ini alatnya gitu. Jadi kalau melihat video-video kami, video-video channel-channel yang serupa gitu ya, pemasangan T2, pemasangan parabola, umumnya menunjukkan pakai Sat Finder. Nah ini alatnya, cuman beda bentuk aja ya. Ada yang khusus S2 yang selama kita pakai ya. Ada di video-video kami kalau pemasangan khusus yang parabola ya, kita nggak pakai yang sebesar ini ya, kita pakai yang lebih kecil. Bisa menampilkan video juga, cuman lebih kecil ya. Jadi ada di video-video kami, ada yang pakai Sat Finder kecil, ada yang Sat Finder besar ini ya.